di dalam janjimu. Ku pertaruhkan seluruh hidupku, sebab Kaulah Tuhan satu-satunya pengharapanku, sumber kuatku. Semua kebaikanmu dan kemurahanmu itu yang selalu beserta hidupku. Namamu yang menjadi jaminan pertolonganku, masa depanku. Ku serahkan segalanya di tanganmu ya Tuhan. Kau berdaulat, Kau berkuasa, pembela hidupku. Kerinduan jiwaku tinggal di hadiratmu, pengagunganku hanya bagimu sampai pada kekekalan. Semua kebaikanmu dan kemurahanmu itu yang selalu beserta hidupku. Namamu yang menjadi jaminan pertolonganku, masa depanku. Kuserahkan segalanya di tanganmu ya Tuhan. Kau berdaulat, Kau berkuasa, pengagunganku hanya bagimu sampai pada kekekalan. Ku serahkan segalanya di tangan kuasa, pembela hidupku. Kerinduan jiwaku tinggal di hadiratmu, pengagunganku hanya bagimu sampai pada kekekalan. Ku serahkan segalanya di tanganmu ya Tuhan.
Senang sekali bila hari ini saya bisa menjumpai Bapak, Ibu, Saudara, Saudari dalam program kita Secret Praise. Dan biarlah melalui kita, melalui firman Tuhan ini, kita dipelengkapi untuk menjadi umat Allah yang berkenan kepadanya. Bacaan firman Tuhan saya ambil di dalam kitab Yohanes pasal yang kelima, ayat yang pertama sampai yang kesembilan. Satu bagian firman Tuhan yang tidak asing lagi bagi kita semua. Mari kita akan menyimaknya bersama-sama. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada lima serambinya. Dan di serambi-serambi itu berbaling sejumlah besar orang sakit. Orang-orang buta, orang-orang timpang, orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun penyakitnya. Ayat kelima, di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lama sakitnya. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju kolam itu, orang lain sudah turun mendalui aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah. Angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, memasuki tahun yang lalu 2021. Teringat di dalam pemikiran saya bahwa banyak orang yang tidak berani untuk mengambil berbagai keputusan. Dikarenakan waktu dan kondisi yang tidak pasti. Dan banyak orang berkata, kita tunggu dulu. Hal yang sama terjadi lagi di tahun 2022 ini. Banyak dari kita belum berani mengambil keputusan dan kita sering mendengar, bahkan kita pun akan berkata, kita tunggu dulu deh apa yang akan terjadi. Rencana jangka panjang berubah menjadi rencana bulanan. Itu pun masih didasarkan pada kondisi-kondisi dan situasi. Harapan-harapan kita pun seakan-akan putus di tengah jalan. Mau melangkah dengan sebuah kepastian, tapi langkah kaki kita terhalang oleh ketidakpastian. Akhirnya kita menjadi manusia penunggu waktu. Dan akhirnya kita menyadari bahwa kita adalah orang-orang yang sangat-sangat terbatas. Khususnya di dalam waktu dan tempat. Kita bisa melakukan prediksi dan mampu mengantisipasi. Tapi tidak memiliki kemampuan untuk mengubahnya. Bacaan yang barusan kita baca juga menceritakan tentang keterbatasan kita menjadi manusia. Manusia yang terbatas di dalam waktu dan tempat. Bacaan tersebut dimulai dengan sebuah setting kejadian pada ayat yang pertama, kedua, dan ketiga. Kejadian tersebut terjadi di sebuah lokasi yang bernama Bethesda, rumah belas kasihan. Mengapa disebut sebagai rumah belas kasihan? Sebab di sanalah tinggal orang-orang timpang, lumpuh, dan Alkitab juga menuliskannya banyak orang sakit lainnya yang mengharapkan belas kasihan, pertolongan dari orang lain, dan tentunya juga sebuah kesembuhan. Dan peristiwa ini dicatat di dalam Alkitab terjadi di hari Sabat. Hari Sabat bagi orang Yahudi Israel merupakan hari yang sakral, di mana mereka tidak boleh melakukan pekerjaan-pekerjaan berat, menyembuhkan orang sakit,
bahkan menyelamatkan hewan. Sebab selain sakral, hari itu adalah hari yang kudus alias khusus yang dibuat oleh Tuhan. Dan dalam kisah tersebut muncul sebuah masalah, yaitu terdapat orang yang lumpuh, lumpuhnya selama 38 tahun. Yang sedang menantikan goncangan air dari kolam Betesda. 38 tahun adalah proses penantian dari sebuah pergumulannya akan sakit penyakitnya. 38 tahun adalah waktu di mana ia hanya menantikan pertolongan dari orang lain. Sebuah keadaan yang tidak mengenakan. Dalam keadaan yang demikian, Yesus menawarkan sebuah kesembuhan. Ayat ke-6. Ketika Yesus melihat orang itu berpaling di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan seperti itu, berkatalah Yesus kepada orang lumpuh ini, "Maukah engkau sembuh?" Tetapi jawaban yang diberikan oleh orang lumpuh ini ditulis pada ayat yang ke-7. Dikatakan demikian, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Dari ayat ke-7 ini, kita bisa menemukan respon dari jawaban yang diberikan oleh orang lumpuh tadi. Yang pertama, ia mengasihi dirinya sendiri. Dan yang kedua, ia menyalahkan orang lain atau lingkungannya. Andai kata aku bisa mengubah waktu yang lalu, pasti orang tuaku masih hidup dari penyakitnya. Andai kata aku kaya, maka anak-anakku pasti mendapatkan pendidikan yang layak. Andai kata aku bisa melakukan ini dan itu, maka aku bisa menolong orang lain lebih banyak dan membuat mereka lebih bahagia. Ini semua karena kesalahan orang tua yang bercerai. Akhirnya aku tidak bisa menikah dengan calon pasanganku saat ini. Ini semua karena Tuhan deh. Andai kata aku memiliki kulit seperti yang lain, pasti aku bisa diterima di kantor itu. Kalau ada andai kata yang menggendong aku, membawa ke kolam itu saat airnya bergoncang, aku menjadi sembuh. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, kalau list yang barusan kita sampaikan atau kita tulis kembali, pastinya ada banyak keluh kesah yang kita keluarkan sebagai respon ketidaksukaan kita terhadap lingkungan dan apa yang kita semua alami. Tapi dari ayat itu pula kita bisa menyimpulkan sebuah metode kesembuhan yang dimiliki, yang dipandang oleh orang lumpuh ini sebagai respon dari kemampanan. Mungkin orang itu akan berkata gini, "Tuhan, kalau engkau ingin membantu aku menjadi sembuh, maka ketika air kolam Betesda itu bergelombang, maka gendong aku, masukkan aku ke dalam kolam itu, maka aku akan menjadi sembuh." Itulah cara, metode kesembuhan yang diberikan oleh orang lumpuh tadi. Tetapi pada ayat yang ke-8, sungguh sangat berbeda apa yang dilakukan oleh Yesus. Yesus berkata, Yesus berfirman, "Bangunlah, angkat tilammu dan berjalanlah." Ayat ke-9 ditegaskan di dalam firman Tuhan kita pada hari ini.
Pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Wow. Apa yang dilakukan Yesus di luar keterbatasan manusia. Sangat, sangat luar biasa. Dari sisi waktu kita bisa melihat di sini. Bagi orang lumpuh, kesembuhan bisa didapat bila malaikat turun dan masuk sehingga air itu bergoncang dan kesembuhan itu terjadi. Dan dikatakan di dalam Alkitab, malaikat itu turun sewaktu-waktu. Bagi orang yang ada di kolam Bethesda, mereka harus bersiap-siap. Karena malaikat itu datangnya tidak diundang dan pastinya pulang tidak diantar oleh manusia. Tapi Alkitab mencatat bahwa ia mampu mengadakan mukjizat tanpa harus menunggu waktu malaikatnya datang. Dari sisi tempat, bagi orang lumpuh ini, kesembuhan hanya terjadi bila masuk ke dalam kolam Bethesda. Kalau tidak berada dan masuk dalam kolam tersebut, maka tidak terjadi kesembuhan. Tetapi tidak bagi Yesus. Ia tidak membutuhkan sebuah lokasi atau tempat. Ia mampu mengadakan mukjizat tanpa harus melihat tempat. Yesus hanya berfirman, maka semuanya jadi. Semuanya mungkin dan semuanya tercipta. Lalu apa yang Yesus butuhkan pada ayat ke-7 bagi kita? Satu pertanyaan untuk kita jawab, yaitu melepaskan masa lalu dan berani menatap kepada respon firman-Nya. Yesus mampu mengubah segala sesuatu, baik itu baik atau tidak. Karena ia tidak terbatas di dalam waktu dan tempat. Hanya percayakah kita kepada Dia. Suatu hari ketika saya balik ke kantor menuju rumah saya, di dalam mobil saya memutar salah satu radio Kristen di Surabaya. Beberapa lagu saya dengar dan sesaat kemudian muncullah sebuah insert selingan kesaksian dari salah seorang anak Tuhan. Dalam kesaksiannya tersebut, ibu yang sederhana ini adalah seorang berprofesi sebagai penjual warung di rumahnya yang memiliki pergumulan. Apa pergumulannya? Yaitu barang dagangannya, yaitu berupa telur, hampir kadaluarsa. Karena ibu ini tahu bahwa telurnya mau kadaluarsa, maka ibu ini berdoa beberapa hari sebelum tanggal kadaluarsanya kepada Tuhan supaya ada pelanggannya, tetangganya yang membeli telur tersebut. Telur tersebut mulai ditawarkan kepada pelanggannya yang datang ke warungnya. Tapi banyak orang yang menolaknya. Tiba di hari hanya tanggal di mana telur tersebut akan kadaluarsa, tidak ada seorang pun yang membelinya. Ya sudahlah, kalau tidak ada yang membelinya maka saya akan pakai sendiri untuk saya masak. Entah berapa banyak yang harus saya makan. Dalam keadaan yang frustasi tersebut, seorang anaknya yang masih kecil berkata kepada ibunya, "Ibu, adik besok makan telur dagangannya ibu aja." Ketika ibu ini mendengar hati perkataan dari anaknya, hati ibu ini semakin menangis mendengar kata tersebut. Dalam kesaksian tersebut, hari sudah mulai sore, lampu-lampu rumahnya mulai dinyalakan, dan itu sebagai tanda bahwa ia harus mulai menutup warung dagangannya. Dan memang hari itu seperti
hari-hari seperti ini mulai gerimis. Ibu itu sudah berkata, "Udah, waktunya saya menutup warung saya." Dia mulai memilih telur yang ada di keranjang warungnya itu dan mulai membawanya ke dalam rumahnya. Tiba-tiba terdengar dari luar sebuah ketokan dan teriakan dari seorang bapak mas-mas. "Bu, bu." Kemudian ibu ini berlari ke depan dan menjawab bapak ini. "Ana apa, Mas? Ada apa, Mas?" "Bu, sampean duwe endog." Artinya, "Ibu, apakah ibu masih jualan telur dan masih ada?" Ibu ini menjawab, "Ono, Mas, ada." Ketika ibu menjawab, "Ono, Mas, ada, Mas," dalam hatinya tahu bahwa pria ini sedang membutuhkan telur. Betul, mas-mas ini berkata seperti ini, "Ya, saya mau butuh telur sebanyak 15 kilo. Sampean ono, sampean ada, Bu?" "Ada, Mas." Ketika waktu itu terjadilah sebuah pergumulan yang berat di dalam diri ibu ini. Dia harus berkata jujur bahwa esok hari telur itu sudah kadaluarsa atau dia harus diam saja. Yang penting barang daganganku laku. Ketika waktu terjadi pergumulan yang berat itu, dia berkata jujur kepada mas itu. "Mas, ini ada telur, tapi sesok besok sudah kadaluarsa. Sampean gelem, sampean mau?" Mas ini dengan senang hati menjawab, "Yo gelem, Bu, aku lagi butuh. Ya mau, Bu, karena saya lagi butuh. Karena besok ada pesenan kue yang mendadak. Ora apa-apa to, Bu, aku tuku kabeh. Enggak apa-apa to, Bu, saya beli semua. Dikei rego khusus ya, Bu. Diberi harga yang murah ya, Bu." Bapak, Ibu, Saudara, Saudari. Bukan berarti kita harus menunggu waktu Tuhan dengan bermalas-malasan. Apa yang bisa kita kerjakan, kerjakan dengan segenap hati kita. Menunggu waktu Tuhan bukan berarti kita pasif tanpa melakukan apapun. Ini adalah sebuah kesesatan. Tapi tahukah Anda bahwa Allah punya banyak cara, metode untuk mengubah apa yang diharapkan dan yang dimimpikan. Dan melalui caranya yang ajaib, Allah bisa membawa mujizat di mana kita bisa menceritakan tentang Allah dan hidupnya yang luar biasa kepada banyak orang. Itulah cara Allah yang ajaib. Allah yang kita sembah adalah pribadi yang tidak terikat oleh waktu, sebab Ia adalah Alfa dan Omega. Dia Tuhan atas hari Sabat. Allah yang kita sembah adalah pribadi yang tidak terkungkung oleh tempat, sebab Ia berpredikat sebagai Allah yang mahadir di mana saja. Hanya yang dibutuhkan oleh kita adalah menaruh kepercayaan kita kepada Dia dengan meresponi firman-Nya, dengan cara meninggalkan masa lalu dan mulai menatap kepada firman-Nya. Bila di awal tahun ini 2022 kita diliputi oleh ketakutan, kemustahilan, kegagalan, kekecewaan dan keputusasaan serta keraguan akan hari-hari di depan nanti, firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita untuk tetap dan selalu berada di dalam genggaman tangan Dia. Sebab Ia adalah Allah yang mampu mengubah segala kemustahilan yang dimiliki oleh manusia. Hanya kita perlu memohon kepada Roh Kudus-Nya dan selalu berkata, "Aku mau meninggalkan masa laluku dan meresponi firman Tuhan lebih lagi." Biarkan
tahun ini adalah tahun di mana Allah menunjukkan dan kehebatannya yang tidak terikat oleh waktu dan tempat itu. Dan kita berani menanggalkan masa lalu kita dan meresponi firman-Nya. Selamat tahun baru 2022. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, hari ini firman-Mu telah disampaikan. Kiranya firman-Mu itu mengingatkan kepada kami bahwa Engkau adalah Allah yang tidak terikat di dalam waktu dan tempat. Oleh sebab itu ya Tuhan, dan tolonglah kami semua agar kami bisa berkata, aku mau meresponi-Mu, meresponi firman-Mu dengan meninggalkan masa laluku dan meresponi firman Allah menjadi pribadi yang taat. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini. Biarkan firman-Mu pada hari ini benar-benar memperlengkapi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Selamat memiliki mujizat-mujizat dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. I worship you. To worship you.